PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Soeherman kukuhkan kepengurusan Forum RW dan RT Kabupaten Cianjur masa bakti 2019-2022 di Taman Pancaniti Pemkab Cianjur, Jumat 26 Juli 2019. PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Soeherman berharap dengan dilantiknya Forum RT dan RW di Kabupaten Cianjur bisa menjadi ujung tombak pembangunan di daerahnya masing-masing. Forum RT RW. Harapan saya dengan dilantiknya Forum RT RW di Kabupaten Cianjur ini menjadi ujung tombak pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Cepat informasi-informasi yang perlu ditangani oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Saya kira kalau sudah berdiri, ya, saya kegiatan-kegiatan yang tersebar di Kabupaten Cianjur. Saya sendiri adalah staf ahli DPRRI dan sekaligus dalam pelantikan kepengurusan tersebut yang dilantik ada 35 orang. Selanjutnya akan membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan dan desa yang akan mulai bergerak pada minggu depan.